Halo guys, kembali lagi nih di channel YouTube Dunia Sepeda Solo. Jadi ini dia seri terakhir dari Urban Series yang kemarin. Ini yaitu yang seri Carmelia dan terdiri dari dua warna. Ada warna ungu dan satu lagi warna biru. Langsung saja kita review produknya. Eits, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Langsung saja mari kita lihat detailnya. Dan di sini untuk warnanya juga cantik banget dan menarik, karena ini untuk detailnya itu ada glitter-glitternya. Nah, untuk framenya ini juga sudah menggunakan berbahan dasar alloy. Di sini tampilannya juga rapi karena kabelnya udah internal di dalam. Untuk selanjutnya, ini untuk shifternya menggunakan Shimano 7 speed. Untuk pengereman menggunakan cakra mekanik. Di sini juga dilengkapi dengan bel dengan model yang sangat simpel. Dilengkapi juga dengan keranjang yang modelnya klasik. Jadi di sini juga udah ada papan kayunya, benar-benar Urban Series banget ya guys. Di sini juga dilengkapi dengan bracket botol, sehingga nanti dia tuh botolnya aman, gak akan jatuh. Untuk handfat dan saddlenya, ini menggunakan kombinasi warna yang sangat klasik. Di belakangnya ini dilengkapi juga dengan boncengan, dan ini juga ada penjepitnya. Dilengkapi juga dengan reflektor belakang. Untuk perpindahan giginya menggunakan 7 speed. Dan RD-nya ini menggunakan Shimano Tourney. Untuk penutup lantainya, ini berbahan dasar besi dan untuk desainnya juga sangat klasik. Dan sepeda ini menggunakan ban ukuran 26x175, jadi ini lumayan lebar dan besar. Untuk sepeda ini dibanderol dengan harga Rp3.430.000. Langsung saja dapatkan sepedanya di store Dunia Sepeda terdekat dari lokasi kalian ya. Untuk ada yang pertanyaan, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sekian review aku kali ini, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye! Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud.